saya rasa bangga juga lah. Dapat bermain badminton dengan idol saya, Datuk Misbun, yang juga telah melatih jago negara kita, Datuk Lee Chong Wei, selama ini. Dan apa yang lebih mustahak ialah Nusa Masuri kebelakangan 4 tahun ini telah mengadakan kempakan khasnya bekerjasama dengan Kementerian Sukan, bahagian pembangunan sukan, di mana program kempakan peringkat akar umbi mulai umur 7, 6, 8 dan sebagainya. Ini adalah mustahak sebagaimana saya sebut tadi, untuk melahirkan seorang atlet yang bertaraf dunia ataupun antarabangsa, sekurang-kurangnya memerlukan memakan masa 8 ke 10 tahun. Itu pun tak tentu lagi. Itulah betapa hebatnya dalam bidang sukan ini, khasnya di arena badminton. Peringkat kementerian, kami mengalu-alukan kerjasama, khasnya perpakaran yang telah ditapakan oleh Nusa Masuri, di mana Datuk Sidik dan adik-beradiknya dan juraja-juraja beliau telah banyak bantu mengadakan kamp bakat ini. Bukannya di peringkat dan pusat saja, di peringkat daerah dan negeri. Saya sepangkan sekurang-kurangnya setiap negeri hantar 27 orang remaja ataupun adik-adik yang telah tunjuk 13 tahun yang tak telah tunjuk berpotensi. Inilah satu kumpulan yang mustahak. Kementerian mengamalkan jual sukan ataupun kelab-kelab yang telah dalam peringkat profesional dalam bidang sukan masing-masing mengadakan program seperti ini. Kementerian dikhasnya di bawah pemerintah sukan masa bersedia bekerjasama dengan sukan persatuan-persatuan sukan ataupun kelab-kelab yang bersedia untuk mengadakan program seperti ini. Ini adalah satu, bukan sesuatu yang kita dapat lihat outcome dia serta merta. Sebagaimana saya sebut tadi, 8 years or 10 years, memerlukan 8 atau 10 tahun. Jadi ini adalah satu usaha untuk jangka masa panjang. Tapi mudah-mudahan kami yakin dengan adanya program seperti ini, kita dapat membakar lagi semangat beliau kita, khasnya dalam bidang sukan.